agar membuka seluruh pelaksanaan sidang di dalam nama Yesus, Kepala Gereja. Hamba berdoa untuk kami jemaat-jemaat yang ada di wilayah pelayanan Prasasti Sertani lingkungan kota, untuk seluruh persiapan pelaksanaan sidang jemaat di lingkungan kota. Tuhan menolong, Tuhan menyertai panitia-panitia yang sudah dibentuk untuk menjadi penyelenggara. Berkati semua panitia-panitia sidang jemaat, supaya mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab. Berkati majelis, badan pelayan unsur, panitia-panitia dalam mempersiapkan laporan evaluasi pelayanan tahun 2024, juga rencana program pelayanan tahun 2025. Tuhan, kami mau mengerjakan semuanya. Kami mau mempertanggungjawabkan pelayanan yang Kau percayakan. Tapi kami terbatas, Bapa. Kami tidak sempurna. Kami penuh kekurangan, kelemahan. Karena itu, untuk seluruh persiapan sidang jemaat, sertai kami dengan hikmat dan Roh-Mu. Karena hanya di dalam hikmat dan Roh Kudus, kami akan sanggup melakukan bagian yang Tuhan percayakan. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam suasana surgawi, sampai tepian waktu yang dianugerahkan Tuhan, dalam lawatan dan jamahan mesra setia Tuhan, berkumpullah para pelayan hamba-hambanya yang terpanggil terus mengabdi dan melayani di kebun anggur miliknya dalam rangka mempersiapkan pesta iman pelaksanaan sidang jemaat yang berlangsung tanggal 1 sampai 16 November. Di dalam kedaulatan dan hikmat Allah, doa kami menyertai jemaat-jemaat selingkungan timur dalam kesiapan untuk menyambut pesta iman. Diberkatilah hikmat dan marifat surgawi bagi semua para pelayan hamba-hambanya, para panitia pelaksana dan jemaat yang menyambut dan menerima suasana surgawi ini. Biarlah kekuatan firman-Nya diubahkan untuk terus berkarya, diubahkan untuk terus menjadi pelayan yang bertanggung jawab, menjadi jemaat yang dewasa, mandiri dan misioner. Karena itu ya Bapa, kami memohon dan meminta biarlah kuasa-Mu, otoritas-Mu terus nyata dan terjadi melingkupi seluruh kehidupan bersama kami, supaya di hidup ini kami terus mengerjakan karya penyelamatan Allah hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam dekapan kasih Yesus Kristus, Kepala Gereja, diperlukan doa ini. Syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Bapa Surgawi, dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu yang selalu menjaga melihara kami, khususnya yang berada di wilayah Danau Sitaringa dari Jalan Siba sampai 12 Jumat. Kami percaya bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Dan segala persiapan-persiapan di masing-masing depan yang sudah dilakukan, sidang juga akan berlangsung sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kami memerlukan pertolongan baik kepada warga jemaat, panitia-panitia sidang di masing-masing jemaat, majelis jemaat, pelayan jemaat, dan semua warga jemaat. Kami mohon Tuhan kiranya terus menjaga, menyertai, sehingga semua sidang-sidang dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Terpuji nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih pimpinan dan pemberkatan Tuhan segala yang telah memberkati perjalanan gereja melalui akhir tahun 2024, seluruh jemaat-jemaat yang berada di kelas kita sekarang mengadakan sidang sidang jemaat sebagai bentuk dari kesepakatan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyertai kami dalam seluruh pekerjaan dan layanan kami. Maka Engkau datang dengan segala kuasa untuk memimpin seluruh pekerjaan yang kita kami dalam sidang sidang benar dan akan dilaksanakan dengan tenang di wilayah dalam kesempatan. Apa berdoa yang diakan teman-teman yang ada di rumah jalan dan Tuhan memberkati seluruh persiapan sidang. Nanti yang bekerja dan semua yang mengambil bagian, Tuhan berkati sehingga semua yang boleh berjalan dengan cara baik sesuai dengan agenda. Dan segala itu adalah basis kepada seluruh jemaat. Istimewa yang ada di dunia. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Bapa di sorga, kami datang dan berdoa pada badan pekerja klasis kita Isen Tani dalam seluruh kepemimpinan di tengah-tengah klasis kita Isen Tani. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa datang dan memberkati seluruh kehidupan badan pekerja klasis Isen Tani. Bapa ketua klasis, wakil ketua klasis, sekretaris klasis, wakil sekretaris, bendahara, anggota badan pekerja klasis, baik lingkungan timur, lingkungan kota, lingkungan tengah darat, lingkungan danau, dan juga semua komisi-komisi yang ada, biarlah Tuhan mari memberkati seluruh badan pekerja klasis ini, supaya mereka terus diberikan hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan dalam memimpin klasis sentani ini ke arah yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur bersama pada pekerja klasis sentani tahun 2024 ini. Tuhan telah menyertai mereka dalam seluruh kepemimpinan, dalam seluruh penata layanan, seluruh pekerjaan gereja ini di tengah-tengah klasis GKI Sentani, sehingga seluruh pekerjaan pelayanan klasis ini dapat berjalan dengan baik. Dan saat ini kami ada bersama dengan badan pekerja klasis sentani dalam seluruh persiapan sidang-sidang jemaat di tahun 2024. Tuhan, badan pekerja klasis GKI Sentani akan hadir sebagai pengarah sidang-sidang jemaat di klasis GKI Sentani. Persiapkanlah semua mereka dengan baik dan biarlah dalam hikmat dari Allah sendiri. Ketika mereka hadir dan mengarahkan persidangan-persidangan jemaat, benar-benar kehadiran mereka suruh membawa suasana yang damai, sukacita, kebahagiaan, dan dapat mengarahkan seluruh persidangan-persidangan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan terus memberkati seluruh kehidupan, tugas, dan kerja mereka sebagai badan pekerja klasis GKI Sentani, supaya lewat kepemimpinan mereka kemajuan terus terjadi di tengah-tengah seluruh pelayanan yang berlangsung di klasis GKI Sentani. Ada banyak hal yang akan dikerjakan dan terus dikerjakan di klasis ini di akhir tahun ini. Biarlah Tuhan terus menolong sehingga badan pekerja klasis GKI Sentani dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memberkati semua kami yang boleh berkenan hadir dalam ibadah syukur dalam rangka pelaksanaan sidang-sidang jemaat. Para penatua dan siamas,
biarlah Tuhan mari memberkati supaya mereka terus ada dan setia berkarya bagi Tuhan dalam panggilan Tuhan atas diri mereka masing-masing. Ada bersama kami dalam persekutuan ini juga calon-calon pelayan firman yang boleh ditempatkan di klasis GKI Sentani. Biarlah Tuhan persiapkan mereka juga dengan baik ketika badan pekerja klasis GKI Sentani menempatkan mereka di tengah-tengah seluruh jemaat yang ada di klasis GKI Sentani, supaya mereka juga diberi hikmat, kekuatan, kemampuan dalam melakukan tugas-tugas sebagai calon pelayan firman di tengah-tengah klasis GKI Sentani. Dalam persekutuan kami bersama juga, kami telah memberikan persembahan syukur. Biarlah Tuhan mari menguduskan segala pemberian kami, supaya pemberian ini layak digunakan menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus dalam GKI di tanah Papua, di lingkup sinode, di lingkup klasis, bahkan di lingkup jemaat. Dan biarlah Tuhan mari memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan di hari ini, baik pemain orgel, majelis jemaat yang bertugas, tapi juga yang bernyanyi bagi Tuhan solo. Biarlah semua kami diberkati oleh Tuhan, karena hari ini kami dipakai untuk berkarya bagi Tuhan. Seluruh arahan-arahan yang akan disampaikan kepada kami semua oleh badan pekerja klasis GKI Sentani setelah ibadah syukur ini, biarlah diberkati sehingga itu dapat kami terima dengan baik dan kami dapat mengerjakannya dalam rasa takut akan Tuhan, tapi juga dalam tujuan kami berkarya bagi Tuhan. Ini kami Tuhan dengan segala doa kami kepada-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan mendengar doa ini dan Tuhan jawab seturut kasih, kuasa dan kehendak Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Dan memberi Engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Asal dari klasis Sentani,
Saya selama ini membantu di jemaat PKI Siloam Waela dan saya statusnya belum berpulang. Terima kasih. Gamalia Angel Demondoli, saya dari kelas Sentari dari jemaat PKI Vito Kemarin. Terima kasih. Bicara. Iya, nama saya Esther Lim Cikit Mau. Saya dari Francis Ford Mumbai, jemaat di Kaisun pada bulan. Suami saya sudah menikah. Terima kasih. Om Omi. Reiman. Reiman. Iya, perkenalkan nama lengkap saya Rasima Sartika Asaiba. Bisa dipanggil Ima atau juga bisa dipanggil Ika. Saya dari Plastik Sport Mumbai, selama ini melayani di jemaat di Kai Moses Kalenca. Salam kenal untuk semua. Terima kasih. Ya, status sudah meningkat. Dari tanggal 1 kita sudah mulai. Hari ini kita buka di sini sebagai tanda syukur dan memberi tanda bahwa sidang-sidang jemaat akan dimulai di bulan September. Itu artinya bukan Bapak Ibu menghapus di jadwal ibadah pembukaan di jemaat, bukan menghapus itu tetap Bapak Ibu jalankan. Ini yang kelas 10-nya. Ya, Pak Pendeta saya tadi jelas ya. Siap. Nah, jemaat juga jangan dianggap begitu. Tetap Bapak Ibu siapkan hamba Tuhan untuk terus diawali dengan ibadah. Bapak Ibu, PMJ itu sudah datang dari pagi sebelum jam sidang. Ketua majelis saya titip, ya. Bila perlu majelis semua sudah ada satu jam sebelum sidang dimulai. Ketua PMJ sampai dengan bendahara siap di depan pintu gereja untuk jemput semua peserta sidang. Seperti tadi ketua kelas dan wasit berdiri depan pintu kecuali yang datang lama. Kami masuk ke sini tepat jam 10. Dari jam 7:30 kami berdiri depan pintu untuk jemput Bapak Ibu. Besok untuk sidang jemaat, pendeta pimpin 5 orang PMJ jemput seluruh peserta sidang yang datang di pintu gereja. Sampai jam yang sudah ditentukan dalam jadwal untuk ibadah mulai 3, 4, 5 orang ibadah mulai. Tidak boleh tunggu. Dan itu artinya bahwa dari kelas yang jadi pengarah sudah tiba di jemaat itu lebih pagi. Jam 7, jam 8 kalau itu dibuka jam 8 berarti 7:30 7:30 pengarah sidang tiba di jemaat. Betul sangat kotor. Dan tidak main-main. Dan saya perhatikan kita punya teriak dari seluruh jemaat banyak. Tapi besok kita sidang jemaat seluruh PMJ tertib. Pagi tiba dengan jas dalaman budi. Dasi yang laki-laki wajib hukumnya berdiri depan pintu dan terima seluruh peserta sidang masuk. Baiklah itu sedengar ya. Video sama turun di sawah dulu. Ya, Bapak Ibu itu kita akan layani mereka. Kita ini apa? Kita ini hamba. Halo? Hai. Kita hamba. Ya, tidak boleh di bos dalam gereja ini. Kita semua hamba. Yang berdiri depan ini juga hamba. Tidak ada orang besar dalam gereja ini. Kita semua bukan paling untuk melayani Tuhan. Kemudian yang kedua, retreat menjadi satu bagian yang nanti masuk di dalam acara persidangan. Ciptakan suasana persidangan itu seolah-olah sedang retreat. Karena yang disebut sidang jemaat itu sidang awal. Ya, sidang jemaat itu sidang awal. Kalau kita ciptakan suasana yang dibuat sana, dibuat sini, kalau bersana, kalau bersini, banyak hal yang paling penting di jemaat itu tidak keluar dari pikiran peserta. Karena itu harus ciptakan suasana yang seolah-olah seperti pesta. Ya, karena itu pesta. Jadi kumpul semua orang masuk dengan baik, supaya pikiran mereka yang terbuka untuk membantu memberikan pikiran-pikiran baik untuk pengembangan pelayanan dan jemaat.
Kalau supaya Bapak Ibu jalan ini ada majelis yang rencana besok di sidang bersama Bapak Ibu dan nanti. Ya, supaya keluar dan ruangan ini bagian itu di rumah. Hantam dalam arti menteri pikiran terbaik untuk para Bapak Pendeta. Kita tenaga pendeta kurang di proses ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pulang itu baik, langsung kita tidak bisa tidur karena ada jemaat yang belum dapat pendeta. Kita bayangkan terjadi kematian di jemaat itu, kita bayangkan terjadi orang menikah, orang bersini, mau berjamuan. Tapi tenaga pendeta kurang. Karena itu satu dua pendeta yang kita sudah tahu ke jemaat, Bapak Ibu jaga mereka baik-baik. Ya, terus pendeta juga yang kepala besar, kalau sedikit baik dan terlalu naik tinggi juga. Ada pesawat juga, biasa-biasa saja. Begitu. Suasana sidangnya kita rubah ya. Karena itu hari ini klasis kita rubah dengan bentuk seperti ini. Supaya berdampak ke jemaat untuk merubah seluruh bentuk persidangan. Tidak ada ribut sana ribut sini. Tapi Bapak Ibu yang sudah lakukan rakor ya, rapat koordinasi menuju sidang, itu berarti hari sidang tinggal pramugara-pramugara bahas ulang. Barang yang sudah dibicarakan itu item-itemnya sudah ada. Tinggal Bapak Ibu tanya setuju, setuju baru jatuh. Ya, saya belum tunggu baru sudah jatuh ya. Bapak Ibu saya baru sudah jatuh. Baru tunggu di belakang. Nanti rencana program itu disiapkan oleh Pak Sekretaris, Pak Wasir, nanti mereka akan kirim ke cepat-cepat untuk 2025. Tinggal Bapak Ibu lihat di situ. Dan khusus untuk rencana anggaran pendapatan gereja tahun 2025 dan sionya sudah ada di grup. Halo? Bapak Ibu sudah lihat kan? Ya, itu rapat kita untuk seluruh cepat-cepat di klasis sekretaris sudah ada di grup klasis. Ingrid Punete 2025 dapat berapa? Martin Luther dapat berapa? Petrus berapa dan seterusnya? Ya, dari Kolombi, apa itu semua sudah ada di dalam. Tinggal Bapak Ibu perhatikan dan menuju ke situ. Kemudian yang berikut Bapak Ibu catat dari kelas setani, badan pekerja klasis akan memutus kerjasama dengan pemuda. Pemuda yang ada di setiap jemaat ini akan diakomodir oleh kepala seksi pemuda klasis untuk membagi ke dalam beberapa tim, termasuk satu tim akan kerja di klasis. Jadi mereka akan kasih turun utusan dari klasis untuk pemuda, itu klasis punya ya, terlepas dari Bapak Ibu punya yang panitia pemuda di jemaat, terlepas. Mereka akan turun untuk mengikuti sidang itu dalam kapasitas notulen sidang. Dari sidang dibuka sampai sidang tutup, pemuda ini sudah tiba di sana di fasilitas yang klasis. Setelah sidang ditutup, informasi tentang seluruh keputusan sidang itu sudah diupdate masuk ke kantor klasis. Dan di sini ada tim ya, langsung bikin jurnal dari seluruh persidangan yang terjadi pada hari itu. Langsung disiapkan berita acara bahwa hari ini teman-teman ini sudah sidang, jumlah program sekian, rapnya sekian. Itu langsung mereka hitung di sini. Begitu kita hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Mengapa kita akan bentuk ini? Karena di tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus belum ada jemaat yang mengirim hasil sidang. Halo? Dan masih ada jemaat yang sudah 2 tahun belum kirim hasil sidang ke kantor ini. Ada jemaat yang sudah 2 tahun hasil sidang telah masuk di sini. Baru tertarik kelas mana kok masih di sini? Bekerja seperti apa? Berjalan di atas apa? Kita juga tidak tahu. Terbingung. Dan ada beberapa pengesahan dari setiap majelis sidang yang Bapak Ibu lakukan di jemaat. Karena itu tahun ini tidak. Tahun ini klasis memutuskan untuk mengirim pemuda. Begitu Bapak Ibu tutup sidang, baru jatuh. Dan itu juga seluruh hasil persidangan masuk ke situ. Tapi 2 minggu
setelah sidang, wajib hukumnya dalam aturan hasil sidang itu dimasukkan ke kelas. Buat ibu setelah sidang yang dirumuskan oleh tim perumus. Bagusnya itu, Bapak Ibu bentuk panitia, tim perumusnya langsung bentuk. Ya, supaya waktu sidang jalan, tim perumus langsung kerja. Begitu sidang selesai sudah habis. Karena pengalaman kita, waktu kita sudah sidang selesai, kasih waktu 2 minggu, barang yang terputuskan dalam sidang, tim perumus ambil lagi isi sendiri. Halo? Benar atau tidak? Kembali. Program yang kita tahu sih itu dibuat mungkin 2 juta, tapi karena tim perumus ini yang pas di apa di situ lalu ke atas naik 5 juta. Lemputan dia. Hati-hati Bapak Ibu. Sidang yang putuskan ini sedang cuma alam. Alam rumusan. Karena itu Bapak Ibu perhatikan. Bagus itu tim perumus sudah dibentuk. Begitu sidang mulai, tim perumus ikut sampai selesai. Selesai sidang, mereka langsung duduk. Dikasih kesempatan, tolong bacakan hasil rumusan sidang. Mereka bacakan. Tinggal mereka kumpul jadi satu, jadi buku. Begitu. Dan kira yang nanti tim pemuda turun ini, berat dari Bapak Ibu dan jumlah program PIPJ, Kubang dan seterusnya, mereka sudah hampir ke kantor ini. Pemuda yang di sini dengan dokter peralatan itu susun untuk terima informasi itu. Jadi jemaat PPI Kemiri akan tahu berapa rapnya Martin Luther tahun 2005. Rapnya Martin Luther berapa itu juga diketahui oleh jemaat di semua yang ada di kelas ini. Karena dokumen itu akan dikirim kembali oleh kelas ke seluruh jemaat untuk melihat bahwa ini rapnya seperti ini. Bapak Ibu, kita sudah masuk dalam bentuk kepemimpinan transformatif. Empat yang penting dalam kepemimpinan itu adaptif, kreatif, perspektif, inovatif. Ya. Kreatif, adaptif, inovatif, dan partisipatif. Itu yang kita sudah disampaikan. Empat yang penting dalam bentuk kepemimpinan. Yang hari ini kita sedang lakukan adalah inovasi dari bentuk-bentuk lama menjadi baru dalam pekerjaan-pekerjaan ini. Setelah itu dokumen ini akan kita kirim ke sinode, dibacakan oleh pengarah rapat kerja kelas setan yang kedua di Jemaat GKI Rehoboth Bapak Pria. Dokumen dari Bapak Ibu akan dibungkus oleh klasis untuk dibawa masuk ke dalam rangkaian dari sidang jemaat ini. Kemudian dari sidang jemaat punya hasil kita bawa ke rangkaian. Hasil rangkaian itu tanggal 5 Januari 2025 kita bawa ke Manokwari Selatan untuk rangkaian sinode yang ketiga. Mereka tidak akan tunggu kita, karena itu kita yang kejar seluruh waktu-waktu kita untuk melakukan semuanya. Itu beberapa hal yang saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Orang-orang hebat ya, Bapak Ibu luar biasa. Karena setelah kami mengikuti rapat koordinasi keuangan tingkat sinode 70 klasis di Hotel Horizon pada bulan, kita mendapat satu penghargaan yang diberikan oleh sinode dalam besar penyetoran kita dari 70 basis kita ada pada urutan kelima hari ini. Tepuk tangan dulu. Ya, urutan kelima dalam keuangan, tapi dalam sejarah klasis di seluruh tanah Papua klasis tadi urutan satu, karena klasis tertua dari 70 klasis. Nomor 5 di dunia dan nomor 1 di surga. Amin. Tertua tapi nomor 5 dong. Ini yang jadi catatan. Mudah-mudahan tahun depan kita. Ingat ya Bapak Ibu,
pimpinan klasis, kepada seluruh Bapak Ibu, pendeta, penatua dan jemaat di seluruh jemaat-jemaat kita, karena pada bulan September itu kita ada buat rapat koordinasi keuangan. Setelah rapat koordinasi keuangan, September ya? Oktober. September. Setelah habis bulan itu, dari 8 jemaat yang tidak pernah menyetop setiap bulan itu turun jadi 1 jemaat saja. Sebelum kita rapat itu biasa 8 jemaat tidak stop. Di sini terjadi bolong-bolong. Bolong-bolong itu di sinode. Dan kalau saya tanya ada 8 apa? Bolong kan? Begitu 8 kotak yang kosong tidak terisi dari 8 jemaat. Setelah kita bikin rapor, tinggal 1 jemaat saja. Tapi masuk penyetoran berikut, di bulan berikut, semua bolong-bolong ini selesai di bulan Oktober. Tepuk tangan. Itu satu capaian kinerja yang sangat luar biasa sebagai prestasi dari Bapak dan Ibu semua yang kerja di jemaat. Sampai dengan bulan Oktober ini, benar Basis tadi bilang, seluruh jemaat sudah menyetor. Selesai. Bapak Ibu jangan lupa ya, tahan di situ. Nanti di sidang-sidang jemaat Bapak Ibu kasih tahu, kita untuk jemaat ini luar biasa, karena budaya bolong-bolong kita sudah selesaikan. Tidak boleh ada lagi di klasis ini, tidak boleh lagi bolong-bolong. Bapak Ibu tahu kalau kita dalam jemaat bolong-bolong, berapa banyak pendeta, penginjil, guru jemaat yang susah di atas tanah ini. Gaji mereka tertunda. Anak-anak mereka juga tidak bisa lanjutkan sesuatu. Karena semua pemberian kita ini diakomodir oleh sinode, kurang lebih besok mereka akan siapkan uang 12 miliar untuk bayar jaminan hidup seluruh petugas ini. Termasuk kita yang dari kelas setan. Ketika Bapak Ibu terlambat menyetor, kesusahan ini dialami oleh seluruh hamba Tuhan karena gaji hari ini masuk sentralis, kemudian dikirim ke semua priva nomor rekening dari para pendeta. Hari ini pendeta tidak ada gaji di kantor lagi, mereka langsung ambil di diri atau kelas sentralis itu ada yang disana, mereka ambil di sini. Ini sistem keuangan ini sebenarnya. Karena itu begitu mulai akhir bulan langsung Ibu, Iben, Babe, bagaimana siap undang barang selesai. Semasuk sudah foto saya kirim. Begitu. Tinggal kita mandiri kirim ini, tinggal salam saja. Begitu. Ya. Dan itu yang Bapak Ibu tahan. Bulan Oktober semua sudah menyetor, tidak ada bolong-bolong lagi. Terima kasih banyak untuk kinerja yang luar biasa dari pendeta dan seluruh majelis. Kemudian kami menambah lagi 2 hari, 25 dan 26. Dari Kamis Jumat kami lanjut lagi. Dan sampai dengan hari ini, saya menginformasikan kepada Badan Pekerja Klasis, tapi juga kepada Bapak Ibu Pendeta, bahwa dari 50 jemaat yang kami lanjut, yang sudah selesai 40 jemaat. Yang sudah selesai, yang sudah tanda tangan berita acara. Kemudian tertibu hari ini dari 40 jemaat yang boleh melakukan sidang jemaat. Kemudian ada 10 jemaat yang belum selesai, 6 jemaat sedang dalam proses. Kalau sedang dalam proses berarti belum selesai, masih ada selisih kurang di dalam catatan BKU yang masih kami harus tolong. Karena itu kami minta waktu kepada BPK untuk mungkin 1-2 hari ini kami bantu untuk selesaikan pembagian ini. Ada 6 jemaat yang sedang dalam proses, 2 jemaat dari lingkungan timur, 1 jemaat dari lingkungan kota, dan 3 jemaat dari lingkungan tengah danau. Kemudian ada 4 jemaat yang belum sama sekali kami periksa. 2 jemaat ini sudah ada keterangan. 1 jemaat dari timur, ini bendaharanya
satu jemaat lagi dari kota yang kami belum audit dan sudah melapor kepada BPPG, dan kami akan audit hari ini Bapak Ketua, karena sudah dilapor ke kami dan ke jemaat dari kota. Kemudian ada dua jemaat dari lingkungan tengah yang sama sekali tidak ada informasi, tidak ada keterangan kepada kami, pendetanya tidak datang, bendahara juga tidak datang seperti itu, sehingga catatan kami tidak ada keterangan. Tapi untuk nama jemaat nanti kami sampaikan ke pemerintahan, tidak disampaikan di dalam sini, saya hanya menyampaikan saja. Jadi terhitung hari ini ada 10 jemaat yang belum selesai, 6 dalam proses, hari ini kami harus bantu untuk selesaikan, dan 4 ini belum sama sekali ada selesai. 2 sudah lapor, 2 tidak ada keterangan seperti ini. Oleh karena itu kami berharap BPK memberi ruang juga kepada kami, BPPG, mungkin 28-29, paling lambatnya mungkin 30 harus selesai. Sebab tanggal 1 sudah mulai dengan sidang. Dan kepada jemaat-jemaat yang belum kami ambil, kami berharap tidak melaksanakan sidang jemaat. Kita tidak mengulang kesalahan yang pernah dilakukan tahun lalu, sebab tahun lalu ada jemaat yang tidak diambil tetapi bersidang. Yang berikut, tadi proses audit, berapa catatan? Ke depan, pelaksanaan audit keuangan akan turun langsung ke DKP, ke jemaat. Kerja kelas sebagai Sentani, juga bersama BPPG, komisi dan seksi-seksi, menggelar ibadah syukur bersama utusan dari 53 jemaat, majelis jemaat di kelas sebagai Sentani, juga bersama para pelayan atas perjalanan kami bersama dalam tahun kerja 2024 dengan tema tahun kepercayaan. Setelah kami beribadah bersama di hari ini sekaligus menjadi tanda akan dimulainya sidang-sidang jemaat di setiap jemaat di kelas. Harapan kami jadwal yang sudah dikeluarkan oleh klasis dan juga persiapan dari setiap panitia pelaksana sidang-sidang jemaat di setiap jemaat itu boleh menjadi perhatian bersama. Lalu yang berikut, program yang akan dibuat di setiap sidang jemaat di klasis sampai di CDD ini juga merupakan program GKI di Tanah Papua yang akan dikerjakan di tahun 2025 dengan tema yang baru, yaitu tema kesehatian. Karena itu kita harapkan untuk yang baru yang hari ini kita sedang kerjakan adalah menginovasi dari bentuk-bentuk yang lama yang kita baharui dengan melaksanakan ibadah perbukaan ataupun ibadah syukur dalam tahun kerja 2024. Lalu yang berikut, kami juga akan menurunkan tim dari pemuda ada bersama seluruh jemaat-jemaat dalam setiap sidang jemaat. Sehingga begitu sidang jemaat selesai, hasil sidang jemaat itu sudah di-update ke klasis. Dan klasis mempersiapkan dokumen, kemudian akan dikirim kembali ke setiap jemaat. Supaya menjadi pegangan bagi mereka untuk melaksanakan tugas pelayanan. Bahkan juga anggaran di tahun 2025. Terima kasih untuk seluruh warga jemaat yang sudah menopang kami dalam pekerjaan di tahun ini. Terima kasih untuk seluruh petugas gereja di lingkup jemaat dan klasis, sinode yang sudah menopang klasis Sentani. Terima kasih untuk semua kita yang sudah menopang kami. Terima kasih pada hari ini dalam ibadah syukur klasis kita Sentani telah menyatakan dukungannya pada pelaksanaan sidang-sidang jemaat bagi jemaat-jemaat di klasis kami. Dan akan dimulai pada tanggal 1 November dan harapan jemaat pada tanggal 1 akan mulai dengan berbagai waktu yang telah disampaikan diterangkan pada jemaat jadwalnya ke jemaat dengan maksud dan tujuan pelaksanaan sidang ini adalah selain untuk mengevaluasi baik program kegiatan dan keuangan di tahun ini, tapi juga akan melihat nilai rancangan program kegiatan dan anggaran untuk tahun 2025 yang merupakan tahun kesehatian. Itu maksud dan tujuan kegiatan sidang-sidang jemaat.
berharap dengan pelaksanaan sidang jemaat ini menjadi momen pesta iman, perayaan iman, pertemuan orang-orang kudus dalam masa dan suasana shalom dari Allah damai sejahtera. Dengan demikian akan menghasilkan, memutuskan, menetapkan keputusan yang mulia bagi Allah, tetapi juga akan berdampak menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang, masyarakat, adat, dan bangsa dan negara.